Ya maaf bro, di konten Arena Breakout kali ini gue akan bermain dengan F2000 di map TV Station dan juga Armory. Yuk tonton sampai habis, dan buat kalian yang mau tau apa atau joki game Arena Breakout, langsung aja ke website gue www.adzstore.com. Atau kalian lagi cari akun game Sultan, langsung aja follow Instagram @kitajubeltitikin. Let's go maaf bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Ya maaf bro, semoga kita tidak rungkat. Amin. Oh, dia mau nyebrang nih kayaknya. Gue lupa bawa painkiller, bisa-bisanya guys. Lala. Panik musuhnya guys, gue juga panik sih. Musuh ini membuatku panik. Aku tidak membawa painkiller. Aku terpanik-panik ya guys ya. Gila bang, ada orang lagi gitu. Bangkilah. Satu squad datang, guys. Lu bayangin aja dulu. Lu bayangin aja dulu, gua baru ngelari satu squad, udah datang satu squad lagi, guys. Satu squad itu gua. Kenapa enggak di Ya, nanti kamu kalau sering main Arena Breakout tahu kenapa enggak di-loot. Itu satu squad noh. Tadi ada marknya itu banyak banget dari arah jembatan. Nah itu gue dibom-bom tuh. Stepnya banyak banget ya kan. Makanya gue langsung spam mainnya ya udah loot belakangan. Pocak dah anjir. Gue nangis ketawa ya, gue nangis nih guys. Sedih sekali bro. Asem lah. Bisa gak sih mereka, bisa gak sih mereka satu-satu gitu nge-push gue? Bisa gak sih? Tolonglah.
Terus gue satu-satu, satu-satu ku hajar pasti kalian, ku hantam satu-satu. Terakhir sih ngebom ya, terakhir ngebom ya, nggak nembak ya. Gue pengen ngelut gitu guys, pengen punya, pengen cuan gitu. Kadang kalau kerjaan ngekill dong, mati-mati juga tuh. Apa ya? Sedih. Sedih gitu, sedih. Kayak tidak berguna lah. Oke. Kita masuk ke dalam map camper sekarang ya. Oke. Ini map yang sangat mengerikan, teman-teman. Ntar, gua salah magazine nih. Masalah tuh, bro. Oke. Ambil brankas dulu gak sih? Waduh mah bro, siapa tuh tembak-tembakan? Gak tahu. Tunggu ya teman-teman, sabar bersabar. Ini map camper ya kan guys? Berarti gua harus jadi apa? Jadi player run step. Gak bisa, gua gak bisa main kayak gini. A few moments later. Pak, yang bener aja sih. Tadinya pengen dibokong gitu kan, kita cucing, cengcing. Udah save lagi teman-teman. Apakah ini temannya? Operasi dulu ya. Operasi. Operasi bro. Sambil operasi biar nggak kita nggak. Anjir, ada orang di atas gua. Demi apa lu ini? Ada orang di atas gua. Kaget gua. Ada musuh di atas. Bang, operasi dulu, bang. Bang, operasi dulu bentar, bang. Ada step depan gua. Ini satu squad. Ceasefire dia, ceasefire. Ceasefire. Awas ya lu. Ceasefire. Ayo ceasefire, ceasefire. 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 Ayo bang. Jangan tipu-tipu bang. Ceasefire bang. Ya iyalah lu. Ya iyalah bang, bang. Udah ceasefire juga bang. Jangan bohong-bohong itulah bang. Thank you.
Dua orang ngendok di atas. Aduh ya Allah. Ceasefire bang. Ya gila, ini bocak-bocak emang bener-bener. Gue kira satu orang guys, tau gak? Lihatlah ini camper-camper TV station ya kan, kayak gini. Lu bayangin aja gue tadi masuk ke perangkap mereka dengan lari-lari. Gue tadi dari sini nih, gue kasih tahu kalian dari sini. Terus gue kesini, kesini. Lu bayangin kalau gue lari-lari, nasib gue seperti apa? Ya, kayak gini campernya bro. Lu tau gak mereka nungguin apa? Nungguin ekstrak keluar ijo-ijo, terus ini ntar bisa dipencet, nungguin ada yang mencet, nanti mereka begal. Easy banget emang cara ngelootnya. Sebenarnya gampang banget sih lu mau kaya di arena breakout ya. Sebenarnya bisa aja gitu ya, seriusan. Gampang sekali pak. Sampai-sampai di toko gua buka joki ya kan, buka joki kekayaan di ODZ situ. Emang karena kalau tujuannya nyari looting tuh emang gampang serius sebenarnya. Lu punya aim bagus dan modal ngendok. Lu bayangin deh, aim orang pro player terus ngendok. Itu pasti mantap banget kan? Win streak gitu. Gua enggak expect sih, gua enggak expect banget ini ada dua orang di sini. Makanya lu jangan heran kayak top 1 arena breakout value-nya tuh kayak cuma 10M 20M gitu. Ya karena mereka mainnya barbar bro. Gue suka player-player yang kayak gitu serius, daripada yang menggoblin. Apalagi yang udah kaya, mainnya barbar, kaya lagi. Nah kan itu keren banget kan. Sekarang di TV tuh sering banget dah, kayak lu udah kill 8, 9, 10. Kayak gue sama teman mabar gue TJ itu, abis itu kita mati sama begal. Jadi kayak sayang banget lah. Kita nge-wipe 1-2 scout tuh sebenarnya udah cukup. Tapi lootingannya jelek. Oke, ini alasan selanjutnya kenapa dia ngendok. Ngendoknya keterlaluan gitu, sampai satu orang doang yang step. Salah satu alasannya ya. Aduh. Minum dulu deh haus, men. Expected loot value gue langsung naik gitu, guys. Oke, mah bro. Looting sejenak kita looting. A few moments later. Main di TV station tuh harus sabar mah bro ya. Oke. Kita harus ngendok supaya menang. Aman. Ntar kalau ada yang samperin kita HBD. Oke. Bisa kita tinggal sambil makan ya kan. Nada. Coba. Ini bos. Ada tak main dia. Coba. Wes, guys. Ini coba ini bakal. Gua kan heran. Terus siapa yang buat? Mana. Ini coba. Coba. Mulai. Apakah kita akan dibegal, teman-teman? Ini mengerikan sekali. Pelan-pelan B. Pelan-pelan. Waduh, ini ada yang mati, guys.
Ya apa nggak pelakunya? Siapa tuh yang tembak-tembakan? Ya, kaget gua. Buat jangan ke gua lah, buat asem lu. Gua lagi nahan step nih, lagi nyari yang ngekill. Kaget gue guys. Udah siap tadi di sini. Tadi yang pakai MP5 di sini nih. Di dalam dah pokoknya. Semoga dia bisa gue begal ya. Semoga dia gue bisa begal guys. Masih tadi masih di ngelut-ngelut. Kalau lu tahu mah masih ada yang ngelut-ngelut tadi tuh. Pulang, Bang. Aduh. Tadi ada yang ngelut, teman-teman. Detik-detik terakhir gitu sih. Headshot guys. Dua biji guys. Eh bangke. Siapa itu bangke? Itu orang kah? Guys. Dan sampai gua mati, guys. Tolonglah. Si gua mati sih anjir. Woi, apa sih lootingan MP5 lo? Woi, apa ini, woi?
Wes, masih bisa lah. Masih bisa, guys. Ya, empat, cuy. Jangan kri. Bingung gua jadinya. Waduh, gimana ya? Ini teman-teman. Masih bisa. Ya di atas tadi. Oke, loot apa lagi ya? Kayak terbingung-bingung nih gua mau loot apaan. 2000 dibuang saja, dibuang aja. Woi. Astagfirullahaladzim. Gak jelas. Oke, ma bro. Berapa kaki kita cuannya? gua kalah ini, cuk. Kalah skill begal ini namanya. Kalau gitu gue ini ya shark lift ya, dasar no kan. Apa main di AB tuh cukuplah skill begal aja, guys ya. Terbukti nih main di AB tuh map kayak gini nih udah skill begal. Lu liat lah kayak apa ya kan. Apalagi gue tadi ngebegal juga kan. Kalau lu nggak T6 nih, lu barbar nggak bisa tuh. Nggak bisa apa kalau lu nggak T6 terus barbarnya nggak bisa. Contohnya siapa ya? Lu lihatlah si Kiwi. Pasti dia pakai motovlog kalau barbar di sini kan. Gue suka lihat dia, tapi dia kalau barbar di sini nge-wipe pakai motovlog biar nggak kena headshot. Gue kira udah habis aja musuhnya. Soalnya tadi kan musuhnya bawa MP5 ya. Musuhnya tuh tadi bawa MP5, guys. Kalau gue udah nangis tuh kena begal. Ya gue masih santai aja sih, bro. Yaudah, dadah semuanya. See you next.